Oke, kembali lagi ke channel YouTube Gudara Riders. Tapi itu mindset bro. Oke, channel YouTube Gudara Riders, tempat kumpulnya motor-motor keren nih guys. Selesai modifikasi untuk kesempatan kali ini. Gudara Riders baru saja selesai modifikasi motor Honda Scoopy ya. Oke, di hadapan saya sudah ada motor all-new Honda Scoopy Prestige ya, berwarna hitam glossy. Ini motornya sudah di upgrade lampunya guys. Ada pemasangan lampu biar projector. Oke, kita kasih lihat sedikit nih guys. Oke, ini dia. Wow, keren ya. Lampunya kece banget guys. Nanti kita review lebih lanjut ya. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, boleh silakan dukung channel YouTube kita Gudara Riders dengan cara subscribe, lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru video modif motor yang keren-keren dari Gudara Riders. Oke, seperti apa nih hasil makeover Gudara Riders? Oke, check it out. Oke, modifikasinya sudah terlihat guys. Oke, yang pertama ada pemasangan lampu bilet projector ya. Oke, ini dia guys. Oke, untuk lampu biletnya di custom menggunakan bilet AS Turbo SE Experience ya. Jadi lampu bilet yang sedang trending, baik digunakan oleh para modifikator ya. Ini karena kualitasnya bagus guys, dari brand Blue AS. Sebelum kita nyalakan lampu utamanya, kita lihat dulu nih guys, visual headlampnya. Rincian modifikasinya apa aja nih guys. Oke, di bagian pinggir atau list headlampnya ada pemasangan alis nih. Oke, alisnya bagus banget guys, juga semua warna biru ya. Visualnya seperti ada dua layer ya. Layer pertama di bagian pinggir, pemasangan alis. Lalu layer kedua ada angel eye nih, di bagian serutnya ya. Oke, untuk serutnya di custom menggunakan tipe BMW, mobil BMW ya. Wow, hasilnya penampakannya kita lihat nih, menjadi futuristik ya. Tampilannya jadi elegan dan mewah ya guys. Oke, jadi penempatan angel eye-nya dipasang atau diinstal di bagian dalam strutnya ya. Ini dia, lampu biletnya ada semacam bingkai ya. Ini dia, dinamakan dengan strut. Lalu berikutnya ada pemasangan defile ini di bagian dalam ya. Untuk defile-nya di custom versi RGB ya. Ini kebetulan di setting warna biru, dapat dirubah-rubah menggunakan handphone. Oke, ada variasi warnanya, kita lihat ya. Permainan warnanya ada 3 ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Wow, cakep ya. Oke, wow, keren. Untuk di bagian reflektor dalamnya, dicopot atau dilepas ya. Jadi kita buatkan semacam penutup reflektornya nih. Oke, menggunakan material akrilik ya. Kita potong, lalu kita beri stiker juga ya. Ada stiker karbon nih, jadi supaya elegan ya, rapi ya tampilan ya. Oke, kita potong mengikuti kontur dari bagian biletnya ya. Oke, gak usah pakai lama ya, langsung aja kita tes untuk step-stepnya. Oke, step 1. Oke, seperti ini. Jadi full mati total guys, sesuai review sonarnya. Lalu step 2, menyala full ya, dimulai dari alisnya, defile-nya, angel-nya. Lalu step 3, menyalakan alis bersama dengan lampu utamanya ya. Oke, kita ulangi. Oke, step 1, step 2, step 3. Oke. Oke, kita lihat ini ada logo marking Blue AS ya, atau AS ya, di bagian atas lensa biletnya. Untuk lampu biletnya juga sudah menggunakan tipe blue lens ya, atau blue glass. Oke, seperti ini guys penampakannya. Lampu bilet projector terinstal di motor Scoopy. Oke, jadi untuk headlamp motor Scoopy bentuknya seperti ini ya. Jadi yang cocok pemasangannya single bilet Rogi. Oke, terlihat lebih proper ya. Oke, kita lihat dari jauh nih guys. Oke, gimana nih guys, hasilnya mantap ya lampu biletnya. Boleh silahkan berikan penilaiannya di kolom komentar. Oke, mantap. Oke, sebagai penunjang di bagian lampu biletnya, oke, ada pemasangan saklar wall fixin ya.
Jadi untuk Saklaro Vixion ini mengambil fungsi untuk on off lampu utamanya, guys. Oke, ini fungsional ya. Si on off ini dapat menonaktifkan lampu bilet ini secara manual. Ada 3 step. Oke, step 1, step 2, step 3 ya. Lalu ada penambahan fitur berikutnya, yaitu tombol pass beam, tombol lampu jauh, lampu dekat, high beam, low beam ya. Ada tombol sen, ada tombol klakson. Oke, ini deh guys, di bagian cockpitnya. Jadi rubahannya di bagian saklarnya. Oke, ini motornya sudah kita review semuanya guys. Langsung aja kita minta testimoni owner guys. Oke, selamat sore om. Iya. Apa kabarnya om? Baik. Alhamdulillah. Oke, atas nama siapa om? Boleh tahu? Om Jainuddin. Dipanggilnya siapa om? Jai. Om Jai. Iya. Om Jai, radius asal mana nih om? Tinggal di mana om? Tinggal di Tomang. Tomang, Jakarta Barat ya? Iya. Oke, hari ini ngeracun Honda Scoopy-nya ya? Iya. Ini Scoopy tahun berapa nih om? Tahun 2022. 2022. Oke, hari ini pasang bilet ya? Oke, gimana om setelah dikabari sudah melihat sendiri hasil instalasinya, gimana om komentarnya om? Ya, pas banget. Sesuai ekspektasi ya? Iya. Diberi nilai 1-10 nilai berapa om? 9 lah. 9, wah, gokil. Oke, ini kenapa memilih lampu ice nih om? Dari bulu ice om, dari sekian banyak lampu bilet om? Ya lumayan sih kualitasnya. Kualitasnya bagus ya? Sudah riset juga ya, sudah cari-cari bilet yang cocok ya di motornya. Oke, akhirnya jatuh pilihannya ke lampu ice ya. Ini sudah kedatang berapa om di kedai Radius om? Baru 1 kali. Baru 1 kali. Gimana om dari tempatnya, pelayanannya, orang-orangnya gimana om? Ya ramah-ramah. Ramah-ramah ya. Oke. Ini sudah menunggu berapa lama om untuk proses memasang lampunya om? Baru 1 hari doang. Oh ekspres ya? Iya. Om tadi tiba di kedai Radius langsung diproses ya? Oke, tanpa menunggu lama berarti ya. Oke, ini dapat garansi nggak nih om? Dapat 4 bulan. Oke, semoga lampunya awet om ya. Dapat menunjang kegiatan omnya sehari-hari, khususnya di malam hari, riding malam ya. Omnya boleh tahu om sehari-hari profesinya sebagai apa nih om? Jatuh. Oh toko di bidang apa nih om? Ini di perdagangan di pergudangan. Oh pergudangan di daerah mana om? Daerah Tomang. Oh Tomang juga, oke semoga sukses selalu ya. Oke ini di bagian lampu sudah di upgrade ya. Next project ada instalasi apa lagi nih om selain ini om kira-kira? Belum tahu ya. Oh, belum tahu, masih di planning berarti ya? Iya. Oke, omnya hobi modif juga nih om, ini motor keberapa yang dimodif om? Baru ini. Baru pertama, baru mau mulai modif di Matic ya? Iya. Oke, mungkin nanti next di bagian shockbreaker knalpot ya. Oke. Ini dapur pacu sudah dioprek om? Belum. Oh belum. Mungkin nanti disarankan upgrade CVT ya, setting kiri nih ya, yeah. Supaya lebih enak tarikannya. Ini tarikan atas, tarikan bawah lebih enak ya om ya, stop and go-nya ya. Ini mau dibawa touring mana nih om? Lampu apa motornya om? Paling bawa nongkrong doang. Oh nongkrong, ya, buat harian ya? Iya buat harian. Oh buat harian, oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Om Jai, Radius asal daerah Tomang, Jakbar ya. Sudah berjalan ke daerah Radius untuk makeover motor Scoopy kesayangannya. Ditunggu modifikasi selanjutnya, bila berkenan bisa nginfo ngeracun teman-teman ya Om ya. Modifikasi di sini. Big respect dari kedai Radius, oke. Thank you Om. Hati-hati jalan Om ya. Oke guys, bagi para Radius yang lain, bila berminat untuk makeover motor Honda Scoopy kesayangannya semacam ini seperti milik Om Jai, Radius asal daerah Tomang, bisa silakan meluncur ke kedai Radius. Alamat lengkap kami ada di Ruko Purwiyata 1, Potos Jangsin 7 nomor 58, Cilunduk Tangerang. Untuk patokan kedai Radius ada di depan Halte Busway Purwiyata 1 dan Indomaret guys. Oke, untuk tanya-tanya seputar racun Scoopy dan motor medical lainnya bisa silakan hubungi di 0812-8222-7990. Oke, ingat, rapi itu mindset bro. Thanks for watching. See you at the next video.